Laboratorium Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan telah menjalin kerjasama dengan CIMB Niaga baik di bidang pendidikan, perumusan kurikulum, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah perkuliahan dosen tamu, company visit, perumusan mata kuliah yang sesuai dengan SKKNI, magang industri, dan sertifikasi kompetensi. Dalam kerjasama ini, CIMB Niaga juga memberikan dukungannya melalui sarana dan prasarana laboratorium, sistem informasi di lab, dan juga pengajar profesional. Mata kuliah yang dilaksanakan di laboratorium Mini Bank CIMB Niaga adalah yang pertama, prosedur operasional bank, yaitu mata kuliah ini mempelajari bagaimana menghandle nasabah berdasarkan prinsip-prinsip service excellence. Mata kuliah yang kedua adalah praktikum simulasi bank. Mata kuliah ini mempelajari transaksi apa saja yang ada di front office sebuah bank berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian yang ada di perbankan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devina dari Administrasi Keuangan dan Perbankan Angkatan 2019. Saat ini, sekarang aku ada di Lab Mini Bank CIMB Niaga, yang dimana lab ini merupakan kerjasama antara vokasi dengan Bank CIMB Niaga. Perasaan saya dengan adanya Lab Mini Bank hasil kerjasama antara vokasi dan CIMB Niaga sangat terbantu karena kami sebagai mahasiswa keuangan perbankan dapat melakukan praktikum sesuai dengan prospek kerja di dunia perbankan itu sendiri. Mulai dari bagaimana melayani nasabah dengan baik, dengan ramah, dan juga mengoperasikan data-data nasabah dengan baik. Saat melakukan praktikum di Lab Mini Bank ini, kami sebagai mahasiswa keuangan perbankan berperan sebagai customer service pada mata kuliah prosedur operasional bank, lalu berperan sebagai teller bagi mata kuliah layanan prima perbankan. Untuk praktikum customer service, kami mempelajari bagaimana cara melayani nasabah dengan baik, lalu untuk praktikum teller, kami mempelajari mengenai clearing. Setiap melakukan praktikum, kami selalu dinilai performance-nya. Bagi mahasiswa laki-laki, harus berpenampilan rapi dan tidak boleh berambut panjang. Lalu untuk mahasiswa perempuan, harus menggunakan makeup dan berpenampilan rapi.